Kemahiran berpikir bukanlah satu perkara baru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Walau bagaimanapun, guru perlu sedar tentang kemahiran berpikir yang telah digunakan dan juga memberi penekanan khusus kepada perkembangan daya intelek para pelajar. Pemikiran kritis misalnya merupakan salah satu daripada proses kemahiran berpikir yang perlu diberikan penekanan dan perhatian serius oleh setiap guru dalam sesi pengajaran. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pendidik dan penonton sekalian. Dalam kurikulum di sekolah-sekolah kita, terdapat satu unsur yang dinamakan kemahiran berfikir. Namun demikian, kemahiran berfikir bukanlah satu mata pelajaran yang diajarkan secara berasingan. Kemahiran ini sebenarnya diajarkan secara bersepadu dengan mata pelajaran lain. Umpamanya, mata pelajaran bahasa, sains, kajian tempatan, pendidikan Islam dan sebagainya. Secara asasnya, kemahiran berfikir ini dapat dikategorikan kepada dua kategori, iaitu kemahiran berfikir secara kritis dan kemahiran berfikir secara kreatif. Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif atau KBKK diajarkan kepada murid kerana kemahiran ini dapat meningkatkan kualiti pembelajaran murid dan dengan itu murid akan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Pada hari ini, kita akan berpeluang menonton bagaimana kemahiran berfikir secara kritis disepadukan dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Kemahiran berfikir secara kritis ini ialah kecekapan seseorang itu menilai sesuatu idea dari segi kebaikannya, kelemahannya dan keistimewaannya dan membuat pertimbangan yang wajar dengan mengemukakan alasan dan bukti yang munasabah. Dalam kemahiran kritis ini terdapat pula kemahiran-kemahiran tertentu untuk memungkinkan murid menilai dan membuat pertimbangan yang sewajarnya terhadap sesuatu idea atau perkara itu. Antara kemahiran berfikir secara kritis itu termasuklah kemahiran membandingkan dan membezakan, membuat kategori, menerangkan sebab, mengusul periksa andaian, membuat ramalan dan membuat inference. Para penonton yang dihormati sekalian, pada hari ini kita akan dapat menonton bagaimana kemahiran membandingkan dan membezakan disepadukan dalam pengajaran pendidikan Islam. Dalam pelajaran ini, kita akan dapat menyaksikan murid-murid tahun 5 sedang mempelajari tajuk solat Jumaat. Marilah sama-sama kita menonton pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam yang akan disampaikan oleh Ustazah Azziah Ahmad dari Sekolah Kebangsaan Taming Jaya. Assalamualaikum, Bunyik. Waalaikumsalam. Baik, sekarang kamu lihat perkataan yang saya tunjukkan ini. Baik, siapa boleh beri pandangan? Apakah yang kamu tahu tentang perkataan ini? Ya, Najib. Hari Jumaat, serah. Bagus, terima kasih. Hari Jumaat. Baik, ada lagi yang boleh beri pendapat? Ya, pasti. Nama pakcik saya Jumaat, Ustazah. Oh, nama pakcik kamu Jumaat. Baik, terima kasih. Baik, siapa lagi yang boleh beri pandangan? Ya, Aini. Solat Jumaat, Ustazah. Ya, solat Jumaat. Bagus, terima kasih. Baik, sebenarnya pada hari ini kita hendak belajar tentang tajuk solat Jumaat. Baik, siapakah di antara kamu yang pernah melakukan solat Jumaat? Ya, bagus, satu tangan. Sebagai umat Islam, kita mesti selalu menunaikan perintah Allah. Baik, apakah yang kamu tahu tentang solat Jumaat? Siapa boleh bagi pandangan? Saya, Azhar. Ya, Azhar. Ya,
kepada hari Jumaat, Ustazah. Ya, bagus. Terima kasih. Boleh duduk. Baik, siapa lagi yang boleh beri tentang solat Jumaat? Saya. Ya, Liana. Waktunya tengah hari, Ustazah. Ya, bagus. Terima kasih. Boleh duduk. Baik, ada tak lagi yang tahu tentang solat Jumaat? Ya. Ya, Haziq. Ada tepat, Ustazah. Ya, bagus. Baik, semuanya tadi betul. Baik, murid-murid, sekarang kita nak lihat apakah pengertian sebenar tentang solat Jumaat. Kamu lihat di skrin, apa maksud solat Jumaat? Baik, solat Jumaat ialah solat dua rakaat berjemaah dalam waktu zuhur pada hari Jumaat di masjid atau tempat-tempat tertentu dan didahului dengan dua khutbah. Maksud dua khutbah di sini ialah di antara khutbah pertama dan khutbah kedua, imam akan duduk sebentar. Baik, murid-murid, sekarang siapa boleh beritahu kelas apakah pengertian solat Jumaat? Ya, Laili. Solat Jumaat ialah solat dua rakaat berjemaah dalam waktu zuhur pada hari Jumaat di masjid atau tempat-tempat tertentu dan didahului dengan dua khutbah. Ya, bagus. Terima kasih. Baik, sekarang saya mahu murid lelaki pula berikan pengertian solat Jumaat. Siapa boleh? Ya, Amir. Solat dua rakaat berjemaah dalam waktu zuhur pada hari Jumaat di masjid atau tempat-tempat tertentu dan didahului dengan dua khutbah. Bagus. Terima kasih. Boleh duduk. Di manakah tempat-tempat tertentu itu, Ustazah? Di padang boleh kan, Ustazah? Boleh. Tempat-tempat tertentu bermaksud tempat-tempat yang sesuai untuk didirikan solat Jumaat sekiranya sesuatu tempat itu tidak ada masjid. Baik, semua faham apa maksud solat Jumaat? Ustazah. Bagus. Baik ya, tadi kita sudah pengertian solat Jumaat. Sekarang ni, niat solat Jumaat. Baik, niat solat Jumaat berbeza sedikit sahaja, iaitu usolli fardhu Jumaati rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Baik, boleh faham semua? Faham, Ustazah. Baik, di dalam solat Jumaat terdapat dua syarat, iaitu syarat wajib dan syarat sah. Sekarang kita lihat apakah syarat wajib bagi solat Jumaat. Ada 7 perkara yang menjadi syarat wajib, iaitu yang pertama ialah Islam. Hanya orang-orang Islam sahaja yang diwajibkan untuk melakukan solat Jumaat. Syarat wajib yang kedua ialah lelaki. Jadi hanya golongan lelaki sahaja yang wajib untuk menunaikan solat Jumaat, manakala golongan perempuan hanya disunatkan sahaja. Seterusnya, syarat wajib yang ketiga ialah baligh, iaitu cukup umur. Dan yang keempat ialah sihat tubuh badan. Sekiranya seseorang itu tidak sihat ataupun uzur, dia tidak diwajibkan untuk menunaikan solat Jumaat. Yang kelima ialah bermastautin. Ustazah, apa maksud bermastautin? Bermastautin bermaksud tinggal tetap di sesuatu tempat. Jadi, kalau kita berjalan ke tempat lain, tak perlulah kita semayang Jumaat, Ustazah? Boleh. Tetapi, kita tidak boleh dikira di dalam bilangan 40 orang ahli jemaah. Baik, boleh faham? Faham, Ustazah. Baik. Sekarang kita pergi kepada syarat wajib yang keenam ialah merdeka, iaitu tidak menjadi hamba kepada mana-mana pihak. Manakala syarat wajib yang ketujuh ialah berakal, iaitu orang-orang yang tidak waras ataupun tidak siuman tidak diwajibkan untuk melakukan solat Jumaat. Baik, faham semua? Faham, Ustazah. Baik, bagus. Sekarang kita bincangkan pula tentang syarat sah bagi solat Jumaat. Kamu lihat di skrin, terdapat 5 syarat sah dalam melakukan solat Jumaat. Syarat sah yang pertama, solat Jumaat tersebut mestilah dilakukan dalam kawasan yang ditentukan seperti masjid
ataupun lain-lain tempat yang sesuai. Manakala syarat saya yang kedua, solat Jumaat mestilah dilakukan di dalam waktu Zuhur. Seterusnya, syarat sah yang ketiga, solat Jumaat itu mestilah dilakukan secara berjemaah. Sekiranya solat Jumaat dilakukan bersendirian, maka solat itu tidak akan sah. Syarat sah yang seterusnya ialah ahli jemaah mestilah sekurang-kurangnya 40 orang. Dan syarat sah yang terakhir, sebelum melakukan solat Jumaat, ia mestilah didahului dengan dua khutbah. Baik, faham semua? Faham, Ustazah! Baik, murid-murid, kamu ingat tak pelajaran kita pada minggu lepas tentang solat Jumaat? Bagus. Baik, sekarang Ustazah mahu kamu buat amali niat solat Jumaat secara berjemaah. Siapa yang boleh tunjukkan kepada kita semua? Saya, saya. Baiklah, Ridwan, Azhar, Najib, Amir. Usalli fardha jumaati ra'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Usalli fardha jumaati ra'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Baik, bagus. Terima kasih. Baiklah, sekarang siapa boleh berikan apakah persamaan antara solat Jumaat dan solat jemaah? Saya, saya. Baik, Azri. Sebelum solat perlu ambil wuduk. Baik, terima kasih. Siapa lagi yang boleh berikan persamaan antara solat Jumaat dan solat jemaah? Ya, Tiara. Sebelum solat, badan mesti bersih dari hadas kecil dan besar, Ustazah. Baik, terima kasih. Boleh duduk. Baik. Sekarang, cuba kamu fikirkan apakah perbezaan antara solat Jumaat dan solat jemaah. Siapa boleh berikan? Ya, Ili. Solat Jumaat dilakukan pada hari Jumaat saja, tetapi solat jemaah dilakukan tiap-tiap hari, Ustazah. Baik, terima kasih. Baik, siapa lagi boleh berikan perbezaannya? Ismail? Solat Jumaat mesti di masjid, tetapi solat jemaah di rumah pun boleh. Terima kasih. Bagus. Boleh duduk. Hei murid-murid, tadi kita sudah bincangkan tentang solat Jumaat. Sekarang, kita mahu meneliti dengan lebih mendalam persamaan dan perbezaan antara solat Jumaat dengan solat jemaah. Baik, saya mahu kamu berpecah menjadi empat kumpulan. Persamaan di antara solat Jumaat dan solat Isyak. Saya tahu. Kedua-duanya mestilah mengambil wuduk. Baiklah, sekarang kita bincangkan tentang perbezaan di antara solat Jumaat dan solat Isyak. Saya tahu. Solat Jumaat dilakukan pada waktu tengah hari, manakala solat Isyak dilakukan pada waktu malam. Semasa mengerjakan solat tersebut, kita mesti menghadap kiblat. Saya akan membentangkan hasil daripada perbincangan kami tadi tentang membandir dan membezakan solat Jumaat dan solat Isyak. Persamaan yang pertama, kita mestilah berwuduk menghadap kiblat dan berniat. Perbezaan yang pertama dari segi waktu. Waktu solat Jumaat adalah tengah hari, manakala waktu solat Isyak pula waktu malam. Perbezaan yang kedua dari segi niat. Niat solat Jumaat ialah sahaja aku sembahyang fardu Jumaat dua rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Manakala niat solat Isyak pula ialah sahaja aku sembahyang fardu Isyak empat rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Perbezaan yang ketiga dari segi bilangan rakaat. Bilangan rakaat solat Jumaat ada dua rakaat. Manakala bilangan rakaat solat Isyak pula ada empat rakaat. Perbezaan yang keempat dari segi syarat sah. Solat Jumaat mestilah dilakukan di masjid, manakala solat Isyak boleh dilakukan di masjid atau di rumah. Saya
Ia daripada kumpulan dua akan membentangkan hasil pembincangan kami, iaitu membanding dan membezakan solat Jumaat dan solat Zuhur. Kedua-dua solat itu mempunyai dua persamaan. Persamaan yang pertama dari segi waktu. Kedua-dua solat itu dilakukan pada waktu tengah hari. Persamaan yang kedua dari segi syarat. Kedua-dua solat itu dilakukan apabila sudah masuk waktu. Kedua-dua solat ini mempunyai empat perbezaan. Perbezaan yang pertama dari segi hari. Solat Jumaat hanya dilakukan pada hari Jumaat saja. Tetapi solat Zuhur dilakukan pada setiap hari. Perbezaan yang kedua dari segi niat. Solat Jumaat niatnya berbunyi usalli fardul jum'ati rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Manakala solat Zuhur pula berbunyi usalli fardu zuhri arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Baik murid-murid, tadi kita sudah dengar dan lihat kawan-kawan kita bentangkan hasil perbincangan kumpulan masing-masing. Baik, sekarang kita lihat apakah kesimpulan daripada pelajaran kita hari ini. Baiklah, di antara solat Jumaat dan solat jemaah terdapat persamaan dan perbezaan. Dari segi persamaannya, kedua-dua solat tersebut mestilah dilakukan dengan berwuduk dan menghadap kiblat. Sebelum melakukan kedua-dua solat ini, badan dan pakaian mestilah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Dari segi perbezaan pula, kita dapat lihat dari aspek hari, waktu, syarat sah dan juga hukum. Sebagai kesimpulannya, kedua-dua solat ini mempunyai syarat asas yang sama sebelum melakukan solat tersebut. Tetapi ia berbeza dari segi cara pelaksanaannya. Para pendidik dan penonton sekalian, begitulah pengajaran dan pembelajaran pendidikan agama Islam yang disampaikan oleh Ustazah Azriah. Beliau telah berbincang tentang tajuk solat Jumaat. Kita dapat perhatikan tadi, walaupun tajuknya ialah solat Jumaat, tetapi beliau telah mengaitkan solat Jumaat ini dengan solat jemaah. Solat jemaah yang dimaksudkan itu ialah seperti solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib dan isyak. Dalam pelajaran tadi, kita dapat perhatikan bahawa murid-murid telah diberikan peluang untuk berbincang tentang persamaan dan perbezaan antara solat Jumaat dengan solat jemaah. Dengan adanya perbincangan itu tadi, kita dapati murid-murid lebih memahami persamaan dan perbezaan antara kedua-dua solat tersebut. Umpamanya, apabila ustazah menerangkan syarat yang berkaitan dengan bermastautin, ada murid yang bertanya tentang sama ada seseorang itu perlu mengerjakan sembahyang Jumaat atau tidak apabila seseorang itu berada di tempat lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nampaknya soalan ini adalah soalan yang kritis, soalan yang perlu kita menjawabnya dengan berhati-hati. Oleh itu, kemahiran berfikir secara kritis ini dapat dijalankan dalam semua mata pelajaran. Ternyata bahawa kemahiran membandingkan dan membezakan itu telah dapat dijalankan dengan berkesan sekali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Para guru, kita telah dapat melihat satu contoh pengajaran dan pembelajaran yang mencungkil kemahiran kritis dalam kalangan pelajar.